Dalam kesempatan ini saya bisa bertemu langsung dengan keluarga besar almarhum Brigadir Yosua. Saya ingin menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya rekan saya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga diberikan kekuatan dan kesabaran. Saya juga berharap kepada Ibu Rosti Simanjuntak, Bapak Samuel Huta Barat, serta keluarga besar almarhum Yosua untuk dapat memberikan maaf kepada saya atas kebodohan dan ketidaktahuan saya pada saat terjadi situasi saat itu. Terima kasih. Contoh. Justru sebelumnya, sidang sebelumnya kita lebih awal. Waktu sidang pertama kita sudah mengucapkan. Tapi saat ini kebetulan para keluarga tuh ada di sini. Langsung kan? Kalau yang selalu kan hanya baca dakwaan pada saat itu. Kan keluarga tidak mengetahui, tidak mendengar. Kalau sekarang berhadap-hadapan dan dia adalah orang tua dari temannya. Oleh karena itu, dari kemarin dia minta tolong sampaikan, Bang. Sebelum sidang dibuka, sebelum saksi-saksi melanjutkan kesaksiannya, dia minta itu. Tapi tentu hak majelis, ketua majelis yang menentukan. Jadi kita tidak meniru Eliezer, kita malah lebih duluan sebenarnya kalau untuk minta maaf.